ada seorang pria yang hidupnya itu cuek banget. Dia sama sekali gak mau peduli sama siapapun. Bocah yang balonnya lepas aja dia biarin. Bapak yang trolinya lepas, ibu yang nawarin jualannya. Sampai suatu ketika ada seorang nenek tua yang megang tangannya karena minta dinyebrangin. Mana si nenek jalannya lambat lagi, padahal bentar lagi bakalan lampu hijau. Dan si nenek belum nyampe juga. Sampai akhirnya ada mobil dari kejauhan dengan kecepatan tinggi mau nabrak mereka. Nah, di situ pria ini diuji dengan kepekaannya. Ia teriak buat berhentiin mobil itu. Dan akhirnya mereka selamat. Situ nenek ini berterima kasih sambil cubit pipinya. Nah, dari situ dia mulai berubah. Dia sering ngehibur siapapun, sering nolong orang di sekitarnya, dari anak-anak sampai orang tua. Dari situ hidupnya pun berubah juga. Ternyata hidupnya pun bahagia dengan perubahannya yang seperti itu.